Halo, assalamualaikum sahabat. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semakin sukses dalam segala aktivitasnya. Oke, jumpa lagi di Yon Soleh Channel. Untuk video saya kali ini, saya akan coba memanfaatkan butir kelapa ini sahabat. Manfaatkan menjadi sebuah mainan tradisional, mainan zaman dahulu. Oke sahabat, bagaimana cara membuatnya? Ayo sama-sama kita buat sahabat. Cara membuatnya ini cukup mudah sahabat ya. Tinggal kita cabut ininya. Nah, kita cabut seperti ini dulu. Baru kita pasang lidi. Jadi bahannya ini cukup mudah, hanya dengan lidi dan butir kelapa saja. Oke, ini kita gunakan lidi yang mudah sahabat, yang bisa lentur seperti ini biar nggak patah. Sekarang kita cucukkan butir kelapanya itu di satu di sini. Kuat sahabat ya, biar nggak terlepas. Baru kita patahkan seperti ini, kita cucukkan di sisi sebelah, kita cucukkan sampai benar-benar kuat sahabat ya, dalam, biar dia nanti nggak tercabut. Nah, setelah seperti ini kita ambil lidi lagi. Ini kita gunakan lidi yang kering. Baru kita cucukkan di sini sana, tengah sih, keluar air di sana. Kita cucukkan di tengah sini sana. Nah, ini pun harus kita cucukkan kuat, biar dia enggak lepas. Oke, setelah seperti ini kita patahkan ujungnya sahabat, kita patahkan di sini. Lalu kita ambil lidi lagi, ambil 2 biji sahabat ya, 2 biji lidi, potong ya, seperti inilah. Nah, lalu kita masukkan di sini. Ini dia mainannya sahabat. Jadi bagaimana cara memainkannya? Senang, tinggal kita putar, kita pegang ini, kita putar seperti ini. Ada suaranya. Jadi ini mainan zaman dahulu sahabat ya. Ini zaman saya kecil-kecil dulu. Saya pun nggak tahu ini namanya apa mainannya. Jadi kalau sahabat tahu namanya ini, tolong kasih tahu saya di kolom komentar sahabat. Saya juga nggak tahu ini namanya apa. Cuman dulu waktu kecil suka saya mainkan. Oke sahabat, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat sahabat. Sahabat-sahabat yang suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe agar channel saya bisa berkembang untuk kedepannya sebagai hiburan buat para sahabat. Oke sahabat, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima
kasih yang sudah support channel saya. Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.